Halo teman-teman pecinta catur, kali ini saya akan mengulas kembali permainan legenda dari sang pemain catur Garry Kasparov melawan Jeroen Pyket yang dilaksanakan di Dortmund, Jerman pada tahun 1992. Pada permainan ini, Garry Kasparov memainkan bidak catur berwarna putih dan Pyket memainkan bidak catur berwarna hitam. Silakan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.
dari pertandingan ini, dari sejarah yang telah saya lihat, di sini dimenangkan oleh Garry Kasparov dengan skor 1-0. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa untuk di-share.